Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah, sholatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Selamat datang Pak Ustaz dan Ustaz sekalian. Saat ini kita berada di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Hari ini kita akan diskusi dan dialog dengan Komisioner Perbasnas Kota Tebing Tinggi terkait dengan program-program pelaksanaan kegiatan rutin Basnas Kota Tebing Tinggi di bulan Ramadan ini. Hadir bersama kita hari ini yang sama kita hormati Bapak Dr. Haji Ali Ahmad Arahab, Ketua Basnas Kota Tebing Tinggi. Assalamualaikum. Hadir juga bersama yang lain Bapak Haji Abu Hasyim Siregar SH. Kemudian Bapak Insinyur Haji Adi Surya Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Bapak Haji Fuzamri Ahmad SD. Waalaikumsalam. Baik, para pemirsa dan seluruh pendengar yang kami hormati, kita akan berdiskusi. Pertama kali kita ingin menanyakan kepada Basnas Kota Tebing Tinggi terkait dengan program-program yang saat ini sedang dilaksanakan. Kita tahu hari ini kan tengah kita berada di bulan suci Ramadan. Biasanya kegiatan Badan Amil Zakat ini akan lebih tinggi eskalasi peningkatan kegiatannya pada ini. Mungkin dari kita dapat memberikan informasi kepada kita, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi, mengucapkan terima kasih kepada MUI memberikan kesempatan kami hadir di sini dalam rangka ya sosialisasi Basnas dan program-programnya. Jadi dipertanyakan mengenai program Basnas kemudian ini memang lebih dulu kita pahami dulu dari awal bahwa Badan Amil Zakat Nasional ini adalah dibentuk dengan Undang-Undang Basnas nomor 23 tahun 2011. Maka kita beranjak bermula dari Undang-Undang ini dengan ditambah dengan peraturan-peraturan yang lain apa yang harus dilakukan oleh Basnas Kota Tebing Tinggi. Nah, pada periode pertama di Kota Tebing Tinggi, Basnas ini dibentuk itu dari tahun 2017, tepatnya 4 April 2017 sampai dengan 2022 ini. Maka setelah itu akan berakhirlah nanti masa jabatan kami. Karena nyangkut dengan program-program Basnas yang sudah kita laksanakan, Basnas ini adalah satu lembaga yang sebetulnya kalau kita perhatikan, dia seperti pelayanan kepada umat yang secara khusus yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang pada dasarnya tugas Basnas ini adalah menghimpun zakat, infak, dan sedekah. Dan kemudian mendistribusikannya kepada umat. Dalam rangka mendistribusikan ini, ada juga bingkai. Ada bingkai yang ditetapkan yaitu melayani yang 8 asnaf. Itu fakir, miskin, mualaf, boring, dan seterusnya itu. Nah, setelah itu terlayani, barulah dapat juga dibantukan kepada yang lain. Kalau kita perhatikan dari arah sana, itu kalau datang sampai ke Indonesia juga dapat anu dari sana kan. Jadi itulah yang sudah kita kerjakan, yaitu mendistribusikan zakat, infak, sedekah kepada umat dengan bingkai yang 8 asnaf tadi. Nah, untuk kegiatan di bulan Ramadan ini sekarang sedang berjalan, yang dimulai pada hari ini adalah mendistribusikan paket Ramadan. Paket Ramadan ya, Pak? Iya, yang setiap tahunnya ini kita lakukan, namun tidak sama jumlahnya,
yang didistribusikan, karena ini tergantung kepada kemampuan, yaitu besarnya penghimpunan. Pendanaan juga. Iya, pendanaan. Iya, kita menghimpun dari apa namanya dari umat, kebijakan infak sodako, dan kemudian didistribusikan antara lain untuk itu, untuk paket Ramadan. Nah, ini sedang berjalan untuk tahun ini kita laksanakan kepada 1.000 orang. Seribu orang untuk sekota Jeling Tinggi. Dan ini ya masih ada semacam apa namanya dari umat, karena sebetulnya yang membutuhkan cukup banyak. Banyak. Tetapi karena kemampuan terbatas, dan ini ditentukan oleh UPJ, yaitu Unit Pengumpul Zakat atau BKM pada setiap masjid. Kita minta kepada mereka itu agar mereka yang menjaring siapa yang paling layak. Dan itu tetap ada masalah juga, antara lain ada yang sama-sama miskin gitu ya, yang tergolong miskin tidak terpilih. Ada yang katanya pertimbangannya kadang-kadang ya karena ini rajin ke masjid. Ini juga ya satu motivasi lah kepada umat barangkali ya, supaya kita akan apa namanya dikerjakanlah, dilaksanakanlah perintah Allah itu, dengan walaupun kan itu tanggung jawab masing-masing ya kan ibadah itu. Jadi paling tidak Pak jadi pertimbangan ya, rajinlah ke masjid, jadi motivasi awal gitu. Jadi motivasi gitu kan, sebetulnya ya sangat banyak lah yang bisa dikembangkan. Kemudian dari yang delapan asnaf tadi, akhir miskin, murim, malam, dan lain sebagainya itu, kita untuk Kota Tinggi Tinggi memilih dua program prioritas. Karena menurut kita, setelah kita duduk di komisioner ini, kita melihat ke lapangan, seperti apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan dalam rangka memberikan manfaat kepada umat. Yaitu kita lihat yang paling prioritas itu adalah dua. Yang pertama bantuan untuk miskin, untuk fakir. Yang kita perhatikan ada kadang-kadang itu yang sudah bujur, kemudian tidak ada mata pencarian, keluarganya juga susah. Yang artinya memang dia mengharapkan bantuan dari orang lain gitu. Nah, jadi ini kita prioritaskan dengan memberikan paket setiap bulan. Setiap bulan. Nah, setiap bulan itu ada berasnya, ada gula. Sembako ya Pak? Sembako, dalam bentuk sembako yang kita antar langsung ke rumah yang bersangkutan. Jadi itu yang kita prioritaskan, karena kita lihat memang ya ini pun dilema juga. Sebetulnya kan fakir miskin, anak yatim, orang-orang terlantar dipelihara oleh negara sesuai konstitusi. Nah, negara sudah berbuat, tapi belum maksimal karena kemampuan juga. Nah, oleh karena itu secara khusus ini bisa dimanfaatkan dari Basnas melalui zakat. Makanya sebetulnya kita harapkan peranan masyarakat dalam memberikan zakatnya itu sangat besar. Nah, kenapa dibentuk Basnas ini? Karena memang pemerintah juga sudah melihat bahwa potensi zakat itu untuk umat sangat besar sebetulnya kalau itu terkoordinir dengan baik, satu pintu gitu. Ada pendataannya satu pintu, kemudian pendistribusiannya juga satu pintu. Nah, ini yang kita alami selamanya ini, selama periode kami, kita sudah mencoba mensosialisasikan kepada umat yang menurut kita secara pandang apa namanya kasat mata adalah orang yang berkemampuan untuk mengeluarkan zakatnya gitu ya, yang sudah jatuh kepada orang yang berdaya. Kadang dikatakan bahwa saya sudah menyerahkan zakat saya kepada keluarga saya dan juga tetangga saya dan lain sebagainya itu. Sedangkan yang kita harapkan adalah supaya melalui Basnas ini satu pintu gitu penyalurannya. Kemudian ada satu lagi yang menyampaikan ya, lembaga saya juga kurang tahu pasti, tapi ini banyak kita terima dari masyarakat yang mengatakan bahwa lembaga sekarang banyak yang tidak
kurang dipercaya, kurang dipercaya. Ya, termasuk Basnas ini menurut saya, karena kita datang ya sampaikan seperti itu. Nah, jadi inilah yang perlu barangkali kita satukan persepsi bahwa harus ada perbaikan lah dari orang-orang yang mengelola itu sendiri sebagai lembaga yang mengelola itu memang harus betul-betul orang yang amanah ya. Amanah, orang yang amanah gitu, yang betul-betul, karena kalau dimainkan sebetulnya di Basnas ini banyak bisa dimainkan di situ gitu ya. Kalau mau ya Pak. Iya. Ini betul-betul orang yang dapat dipercaya, nah, iya, amanah dan memang tanggung jawab ya Pak. Iya, iya, iya. Itu dia yang kita harapkan. Kemudian umat juga melalui program yang kita sampaikan tadi, yaitu dana produktif bergulir, itu dana kita pinjamkan kepada masyarakat, bahasanya itu dipinjamkan ya, dan bahasanya dalam realitanya juga itu dipinjamkan kepada masyarakat dan itu wajib dikembalikan modal usaha ya? Modal usaha, tapi masih sangat relatif sedikit lah, tapi betul-betul sangat bermanfaat kepada masyarakat, sangat bermanfaat, dan ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah, sisi negatifnya tadi, masyarakat kita ini umat Islam itu kadang-kadang dianggap kalau sudah, dan sudah kadang-kadang ada yang menyampaikan karena ketidaktahuannya kan gitu, zakat mana boleh Pak dipinjam-pinjamkan seperti itu, kalau zakat itu habis gitu. Nah, sementara ini pun yang kita lakukan ini, pos yang kita gunakan untuk apa ini dana bergulir ini dalam undang-undang ada disebutkan bahwa infak sedekah terikat. Jadi artinya dia semacam wakaf dalam bentuk duit yang dibuat di dalam satu rekening itu yang dikelola untuk dipinjamkan, bukan dari zakat itu diserahkan ya Pak. Jadi banyak juga itu yang apa sebenarnya. Jadi ini sebenarnya perlu lagi apa ya Pak ya, pemberian sosialisasi, sangat pemahaman. Benar. Jadi sehingga tidak ada masyarakat yang berpikiran negatif. Ini kan juga mengganggu seperti Bapak katakan tadi, trust ya, hilangnya kepercayaan orang kepada lembaga-lembaga karena memang ternyata ada informasi-informasi yang belum utuh mungkin diterima. Iya. Saya pikir perlu jadi perhatian ya Pak ya. Iya, jadi itu apa namanya, sosialisasi tadi itu bukan hanya kepada orang yang awam. Menurut pengalaman kita, itu termasuk orang yang sudah berpendidikan juga ya, orang yang ya kita anggap dia sudah paham, ternyata belum paham. Ada kan, ada yang tidak paham, tapi ya ada lagi paham tapi tidak mau kan begitu, nah, seperti itu. Jadi sosialisasi itu sangat penting, sangat penting. Baik itu kepada katakanlah kalangan yang apa namanya, yang mujaki maupun yang mustahil. Baik Pak, tadi ada dikatakan setiap bulan ada bantuan semacam sembako lah yang diberikan kepada masyarakat tertinggi. Ini kalau boleh tahu Pak, ini yang menunjuk orang-orang ini dari mana kira-kira Pak? Yang setiap bulan ini? Ya, itu juga kita buat sistem, yaitu melalui UPJ atau Badan Kenadilan Masjid. Jadi itu yang menunjuk siapa ini yang akan mendapatkan gitu. Dari situ tadi lah, jadi ya tidak kepala lingkungan, tidak kepala lingkungan. Ini juga banyak dipertanyakan. Kenapa melibatkan BKM? Iya, dari BKM dengan persyaratan fotokopi KTP sama KK. Tapi ditinjau lagi tuh Pak ya di survei. Ya, survei. Bahkan ada yang sudah pernah mendapatkan karena ada laporan orang, kita lihat. Evaluasi. Kalau perlu ditarik, kalau ada memang yang lebih memungkinkan. Lebih layak ya Pak. Lebih layak. Jadi enggak bisa hanya cerita saja gitu. Kita harus betul-betul secara teknis turun dilihat. Kan kadang ada di bentuk di masyarakat nih Pak ya. Kalau yang melalui Kepling, melalui apa, orang-orang dekatnya aja gitu. Orang yang dulu mendukung-dukungnya saja. Saya mohon maaf, mohon ampun. Ya ini saya menganggap untuk kebaikan. Kita ada mendapatkan apa dari masyarakat. Kenapa? Sudah dapat apa? Raskin gitu. Alah Pak, Pak Raskin, kita perlunya cuma pada waktu mau pemilihan, apakah pemilihan kota, pemilihan apa, DPR ya. Nanti kita dikasih 50, 100, habis itu sudah lah Pak, katanya. Jadi
Ini sebetulnya yang kita sayangkan gitu ya. Ini kan bagaimanapun masyarakat kita yang harus kita layani. Tapi ya itu tadilah ya, karena pemerintah juga ya masih terbatas kemampuannya. Baik Pak, tadi juga ada disebutkan paket Ramadan tahun 1443 Hijriah ini kurang lebih 1000 paket ya Pak? Ya 1000. Kalau boleh tahu Pak, tahun-tahun sebelumnya berapa Pak? Ini kan tadi katanya ada penurunan. Iya, iya. Jadi tahun 2017 ini 1433 paket. Ini termasuk ada dari provinsi ya? Iya, ini ada dari provinsi juga, ada juga ini. Jadi sudah kita satukan. Ya. Kemudian 2018 ini pun ada dari provinsi 1443. Ya, tapi turun di 2019 karena mulai COVID itu ya kan, kalau nggak salah itu. Iya Pak. 2019 itu 1150 paket. Turun kan? Turun. 2020 itu 1200. Sedikit. Kemudian 2021 1174. Nah, sekarang 1000 ya Pak. Paket. Ini 1000 ini Pak sudah termasuk ya bantu provinsi atau belum? Hanya daerah. Tapi sudah kita komunikasikan ke sana. Jelas ini turun. Ini paling banyak katanya nanti 100 orang. Jadi satu paket itu nilainya 300.000. Jadi kalau 100 kali 300.000 30 juta gitu ya. Nah, itu masih lisan. Jadi makanya kita nggak berani masukkannya kepada yang 1000 ini. Nanti kalau datang yang 1000 ini baru kita distribusikan lagi. Baik. Diskusi kita tadi ada sedikit tentang program. Kemudian tadi Bapak ada juga menyinggung terkait dengan priorisasi komisioner Basnas ini tadi tahun 2017 ya Pak ya, ya. Kalau tidak salah tanggal 4 April 2017 ya. Artinya kalau priorisasi sekarang sebenarnya sudah habis ya Pak ya. Saya juga mendengar informasi dari pendaftaran yang sudah dibuka pemerintah kota terkait dengan pendaftaran Basnas ini. Informasinya Pak Ketua, Pak Abu Hasyim dan Pak Adi Sudu tidak mendaftarkan diri. Nah ini apa kira-kira penyebab Bapak tidak mendaftarkan diri? Apakah karena memang memberi kesempatan kepada yang lain atau pada ada yang lain-lain? Mohon bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Saya dulu pun secara pribadi ini saya katakan saya merasa tidak layak, tapi karena apa namanya utusan dari pemerintah kota mengatakan ya seperti Bapak yang diharapkan untuk ini gitu, sampai saya tiga kali di apa begitu juga ini yang kawan-kawan yang lain. Jadi karena permulaan barangkali orang yang mau pun nggak ini gitu yeah. Katanya jadi disuruhlah ikut tes kan gitu. Jadi tes, alhamdulillah ya, masuk kan gitu. Secara pribadi sebetulnya enggak ini, enggak anu. Nah sekarang kenapa tidak mendaftar ulang kan gitu? Satu pertimbangannya ini memang perlu regenerasi. Di mana saja pun sekarang ini perlulah ada regenerasi. Yang muda-muda diberi kesempatan. Tapi yang amanah lah, gitu ya. Karena ini agak spesialis juga ini Basnas ini kan begitu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau mau dimainkan banyak situ yang bisa dimainkan. Seperti dana bergulir itu kan disimpan aja dulu gitu, kita enggak. Begitu kita terima dikembalikan oleh apa namanya masyarakat, bagi langsung lagi. Diputar kembali. Ya, bagi lagi. Jadi kasih itu boleh dibilang kosong lah gitu, bisa dipantau. Gitu. Jadi alasan kami bertiga sebetulnya itu karena memang sudah ya, termasuk ujur lah kan senior gitu. Ya Pak, senior lah hanya saja kalau saya secara pribadi minta dua orang dari komisioner yang ada sekarang karena memang beliau-beliau ini kan masih muda, masih energik itu satu. Kemudian pengalaman kami masuk ke Basnas di 2017 buta tentang apa yang harus dilakukan. Terus terang 2 tahun belajar. Ini dana bergulir ini hanya tebing ini, seluruh Sumatera Utara. Dan ini kalau kata apa hari itu Ketua Basnas Provinsi, ini proyeknya gitu, yang perlu dicontoh gitu waktu itu. Nah, jadi artinya kita setelah di dalam itu kita masuk, nggak bisa langsung begini anu kan. Jadi situlah perlunya ada orang yang lama di situ. Apalagi Basnas ini
itu tenaga teknisnya juga, tenaga administrasinya itu bukan pegawai negeri. Nah, jadi sangat diperlukanlah memang ya apa namanya masukan dari yang lama gitu. Saya berharap ini ya kalau namanya permintaan barangkali saya minta lah yang dua orang ini supaya di apa sama Pak Wali tetap di situ kemudian lah ya. Iya, nah, karena supaya nanti lebih enak. Artinya bukan berarti yang sekarang ini sudah baik semuanya. Kalau yang baik bisa diteruskan, yang nggak baik itu ya supaya diperbaiki gitu. Itu harapan saya. Emang benar Pak, kalau nanti mungkin baru semua buta lagi ya Pak? Lagi. Bisa-bisa program-program yang sudah ada bisa hilang. Atau mungkin ada program-program yang baru yang tentu tidak dirasakan manfaatnya oleh umat. Pak, tadi juga sudah kita dengar alasan Bapak. Kira-kira apalah harapan-harapan dari komisioner yang tidak mendaftarkan diri ini, tentu nanti tidak ikut dipilih lah Pak, dah pasti. Apa harapan-harapan Bapak dari yang pengalaman yang sudah dilakukan, harapan pada ke depan komisioner, mungkin ada program-program yang belum terlaksana, tertunda, kendalanya mungkin masih berat Pak, mungkin bisa diteruskan nanti mungkin melalui media ini menjadi informasi kepada priorisasi komisioner yang akan datang Pak. Terima kasih. Jadi saya kira kalau kita bicara tentang masyarakat yang kurang mampu ini dua hal tadi itu yang memang betul-betul lah diperlukan oleh masyarakat. Yang satu tadi nggak makan dia kalau nggak apa. Kalau makan kurang kali ada yang bilang sekali dua hari gitu. Yang makan nasi selebihnya itu nggak jelas. Gitu. Ada sampai begitu. Tidak punya rumah, tidak punya keluarga yang bisa membantu. Dia numpang di emperan orang. Ada kita temukan seperti itu. Jadi betul-betul ini yang paket bulanan ini saya pikir masih diperlukan sekarang. Itu perlu diteruskan. Bahkan masih perlu lagi ditambah. Kalau sekarang ini sampai bulan ini kalau nggak salah 57 orang. Itu dari 15 orang dulu. 15 orang mulai-mulai. Bertambah terus ya? Terus bertambah. Karena penghimpunan juga kan ya sudah bertambah kan begitu pelan-pelan. Jadi itu satu. Kemudian yang ini dana berpuluh. Saya secara kami, secara apa komisioner ini melihat sungguh sangat prihatin kita sekarang melihat masyarakat ini yang tidak punya modal. Ini kan tadi akhir itu kan orang yang nggak mampu apa ya kan, yang tidak ada tenaga apapun nggak ada lah untuk cari nafkah. Itu kita kasih paket. Tapi yang miskin tapi dia masih punya potensi, misalnya tenaganya masih ada, bisa jualan gitu. Memerlukan modal 500 ribu, 1 juta, kemudian 2 juta. Sampai sekarang ini pun, kalau peminjam pertama, cuma kita kasih 2 juta aja. Ya, coba jadi, dulu ya Pak. Iya, artinya memang modal kita pun sedikit, kemudian juga mereka itu juga harus kita lihat. Progresnya ya Pak? Iya, itu kan tahun pertama kita buat, karena itu tadi nggak punya pengalaman, itu ada yang perorangan, banyak yang perorangan dipanggil gitu. Kau bisa ini, oh iya Pak, alhamdulillah pula begitu dikasih langsung hilang dia, alamatnya pun sudah nggak jelas lagi gitu. Jadi artinya nggak jadi pengalaman ya. Ah itu. Nah, kemudian setelah pertama apa namanya meminjam 2 juta itu bisa dinaikkan. Ada yang kalau bagus ya Pak, ini kan ya, evaluasinya. Iya, ya, kita lihat. Emang betul bisa dikembangkannya, saya ada yang kebetulan nggak jauh juga dari rumah. Nah itu, pinjaman pertama dia 2 juta. Kemudian pinjaman kedua 7 juta. Pinjaman ketiga 20 juta. Alhamdulillah, lancar. Jadi dulu, kalau kita buat pun kelompok 10 orang, ternyata banyak itu tidak boleh seperti itu. Harus dia harus ganjil dan di bawah 10. Jadi sekarang 7 paling banyak, 5, 3. Yang banyak 3 lah, satu kelompok. Nah, jadi sistemnya sudah sistem, apa namanya? Tanggung renteng gitu. Alhamdulillah mulai 2019, 20, 21, tak ada lagi yang tak bayar. Semua mengulangkan. Nah, itu, mengulangkan. Jadi saya sangat berharap ini kepada Basnas yang akan datang, pengurus komisioner yang akan datang, ini program yang dua ini dipertahankan, malah dikembangkan, ditingkatkan lagi. Ditingkatkan. Karena kalau kita lihat sekarang perkembangan riba kan itu bukan suatu apa itu, bukan suatu hal yang dianggap bisa sepele itu.
Saya sudah tanya juga apa kata beliau. Ada tiga sumber tempat meninjak. Satu keluarga tak percaya sama aku. Atau memang keluarganya sama seperti dia, nggak punya. Jadi nggak berfungsi kan gitu. Yang kedua, bank. Mau pinjam 1 juta pak, mana dikira sama bank? Kalau ke bank juga harus agunan. Nah, jadi ini nggak juga, nggak dihitung dia. Yang ketiga, yang liar itulah. Yeah. Rentenir yang liar. Yeah. Itu kalau kita tanya, nggak ada yang di bawah 10% bunganya. Apalah usaha sekarang yang bisa berkeuntungan 10%? Jadi kalau saya bilang itu bukan menolong, tapi menolong. Bahasa Bataknya, ditolongnya lah semua. Dan dekat-dekat rumah saya ada beberapa rumah itu yang sudah tergadai. Itu yang hutangnya sedikit jadi makin besar terus. Iya. Sudah untungnya habis sama orang. Gadenya pun habis. Nah, kita yang ini tidak ada agunan. Enggak ada bunga. Cuma dianjurkan berinfak. Infak itu kan untuk pribadi. Yeah, kan? Yeah. Nah, infak itu ditambahkan ke modal pokok. Makanya lambat juga pertambahannya. Karena sukarela ya, Pak. Iya, sukarela namanya juga infak. Jadi saya berharap ini kalau ini saya kira masih sangat dibutuhkan lah ini. Program yang dua ini perlu nggak dikembangkan, ditingkatkan gitu. Jadi dengan pengurus yang akan datang ya kita berharap amanah lah, gitu ya. Amanah, kemudian cerdas gitu, muda ya supaya energik, karena terus terang saja ya, butuh fisik juga ya. Butuh fisik. Ini kalau sudah banjir nanti walaupun tengah malam kita turun juga pelan-pelan ya kan. Nah itu, jadi itulah. Kalau dari Pak Abu Hasim kira-kira ya, bisa ditambahkan? Saya kira memang seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi itu. Ini kan kami ini kan periode awal. Yang periode awal itu kalaupun mau dijadikan dia standar untuk penilaian tentu masih belum mumpuni untuk dinilai. Tapi namun demikian kami sudah berjalan 5 tahun ini dengan sungguh-sungguh merasakan bahwa seperti kata Pak Ketua tadi, Basnas ini memang menjadi tumpuan untuk membangun umat, nah, usaha ekonominya. Karena kita melihat memang kalau kita harapkan yang lain, nyatanya tak ada. Nah, kalau Basnas ini kan bisa gotong royong umat di sini ya. Nah, kita berharaplah orang-orang yang punya itu, yang memang semestinya wajib mereka secara nisab untuk mengeluarkan zakatnya supaya menyalurkannya melalui Basnas lah. Lembaga resmi. Iya, lembaga resmi. Dan dia diaudit. Basnas ini kan diaudit, Pak. Ada audit syariah, apakah benar penyalurannya sudah sesuai dengan syariah. Kemudian secara umum dia bisa diaudit oleh akuntan umum. Nah, apakah pembukuannya kita, baru kita, karena memang kita ada menerima bantuan dari pemerintah kota, kita diaudit juga sama pemerintah kota. Apakah penggunaan anggaran yang kita diaudit dari pemerintah sesuai dengan penggunaannya. Nah, oleh karena itu harapan kami kepada masyarakat terutama supaya menyadari bahwa keberadaan Basnas ini memang betul-betul menjadi milik umat. Nah, karena dia milik umat itu memang dari umat untuk umat lah. Nah, kami menyampaikan pada kesempatan inilah bahwa yang sudah kami kerjakan 5 tahun ini, walaupun mungkin masih belum kelihatan hasilnya secara maksimal, tetapi kami menyadari bahwa sepenuhnya bahwa di samping kami dievaluasi oleh manusia, kami akan kami bahwa Allah SWT juga mengevaluasi kami. Rekan ini kira-kira. Tambahan dari Pak Adisunya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kami hayati dari awal kami amanah di Basnas, tidak berlebihan rasanya mungkin masyarakat belum paham dengan Basnas. Kekalan mungkin ada perubahan asosiasi ambil nomborah ya, baik dengan pendekatan secara individu maupun kelompok ya, hasilnya mungkin belumlah maksimal hasilnya. Saya pikir itu aja mungkin yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Ini Pak Kuzamli Ahmad, Pak Haji. Saya juga memberikan, karena dari yang hadir di sini, yang daftar saya dekat Pak Haji Kuzamli Ahmad. Sama Ustaz Fadlan ya, dari komisar yang lama. Bagaimana harapan Pak Ketua tadi? Silakan Pak. Terima kasih.
Perlu juga kami tegaskan bahwasanya lembaga BASTAS ini kan adalah lembaga resmi pemerintahan yang non struktural. Yeah. Jadi dia resmi. Tujuan BASTAS ini ke depan sebenarnya dibentuk adalah untuk mensejahterakan masyarakat, terutama kaum fakir dan miskin, membantu pemerintah dari pusat sampai kabupaten daerah kota bersinergi mengentaskan kemiskinan itu. Nah, dalam hal ini juga BASTAS butuh dukungan sebenarnya dari pemerintah kota, ya kan? Terutama misalnya kalau kita lihat di daerah-daerah yang lain, kalau kepala daerahnya itu support BASTAS ini sepenuhnya, wah pengumpulannya luar biasa. Biasa. Ya kan? Jadi diperlukan campur tangan pemerintah. Misalnya dengan Perwa, Perda, gitu kan? Nah, kita kan kemarin sudah berusaha untuk sampai ke sana, kan? Allah alam ini ke depannya seperti apa? Kita sangat berharap sekali ada Perwa atau Perda malah, sehingga ada konsekuensi hukum, kan? Yes. Kalau sudah sampai pada Perda itu. Nah, kalau nanti sudah ada pada Perda, berarti kan nanti kalau bisa pemerintah, apa namanya, pegawai negeri ini potong gaji langsung. Seperti di Siborgan, di Sumatera Barat, di daerah Aceh, di mana Serdang. Ada di Serdang. Serbia sekarang beli. Yeah. Yang tadinya infak ya. Infak, sekarang. Karena potensi Jakarta kita itu sangat besar loh, Pak. Potensi Jakarta kita, tebing ini 2,5 miliar per tahun. Potensi Jakarta. Jadi bayangkan, itu potensi Jakarta. Dan lagi infak sedekah. Dengan daerah sekian besar, berapa banyak program yang bisa kita laksanakan dan kita selesaikan secara berkala, terus menerus, gitu kan? Sehingga ini butuh dukungan dari pemerintah supaya BASTAS ini ke depan bisa maksimal dia beraktivitas melakukan semua program-program itu, sehingga banyaklah kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita, insyaallah. Dan sangat strategis sebenarnya, ya, apa aja BASTAS ini untuk bermitra dengan pemerintah. Seperti kayak di Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah, katanya. Dia bilang, saya kalau ada masalah masyarakat, paling senang berurusan dengan BASTAS, karena birokrasinya nggak panjang, ya. Jadi sangat betul presidennya itu. Saya cuma lapor sama BASTAS, Pak BASTAS, ini di masyarakat kita ada butuh gini. BASTAS eksekusi, langsung eksekusi, terus gitu, nggak perlu pakai prosedur panjang berantakan. Nah, ini satu hal yang perlu jadi pemikiran kita bersama, terutama pemerintah kota, ya, supaya bisa, kalau saya bilang full lah dukung BASTAS ini full. Nah, sini kita bisa maksimal. Dan saya itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih sudah memberikan tanggapan-tanggapan, termasuk memberikan harapan-harapan kepada pengurusan BASTAS yang akan datang. Terakhir Pak Ketua Umum, silakan sampaikan agar penutup termasuk Ramadan dan hal-hal yang mungkin masih kurang disampaikan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada umat, kepada masyarakat yang sudah memberikan partisipasinya dalam bentuk membayar zakat, berinfak, bersedekah. Kemudian kepada masyarakat yang sudah merasakan kemanfaatan daripada BASTAS ini, ya, supaya sama-sama kita berdoa mudah-mudahan ke depan semakin banyak yang bisa dibantu oleh BASTAS seperti yang disampaikan oleh Pak Dhani Pajamir tadi. Jadi zakat ini kan bagian daripada rukun yang apa namanya yang harus dilaksanakan. Jadi sebetulnya nggak boleh sih main-main gitu ya, nggak boleh main-main. Jadi ya supaya marilah kita umat Islam ini bersatu. Saya kira ya dengan kita bersatu potensi kita sebetulnya luar biasa. Zakat ini aja pun bisa di apa di dioptimalkan, saya pikir itu sudah sangat besar pedangnya.
baik itu untuk pendidikan, untuk kesejahteraan, anu kesehatan, karena kesehatan pun ada juga yang kita bantu, beasiswa ada juga, sangatlah sangat besar kemanfaatannya. Jadi mari sama kita bangun, kemudian kepada pengurus yang baru, nanti komisioner yang baru, ya itu tadilah kami berharap dari yang apa namanya ini yang tidak ikut tidak terdaftar itu memang sengaja ya sudah berubah komitmen, hanya yang baru nanti ya harapan saya itu terjun ke masyarakat langsung dilihat supaya bisa dilihat gitu. Dan memang beda lah apa namanya Basnas ini beda dengan ya katakanlah dengan lembaga-lembaga yang lain gitu ya. Itulah barangkali, terima kasih sekali lagi kepada Pak Wali Kota, sangat terima kasih karena kita sudah berikan banyak dukungan, walaupun dukungan itu ya tetap juga ya, masih butuh kan gitu. Satu lagi kalau apa kepada Pak Wali itu tentang ketenagaan di kantor itu untuk teknis barangkali itu perlu diperbantukan di sana pegawai negeri agar supaya tidak hilang apa namanya data orangnya juga ini karena kalau yang tetap ya Pak iya karena kalau yang sekarang ini kan ya, itu pindah berhenti. Karena nggak adanya dapatnya tempat kerja yang lebih besar gajinya kalau ada dapatnya jadi lain ya tinggi dia itu di harapannya adalah di perbantukan khusus ya iya satu kah atau dua orang kah gitu supaya tetap dia terpelihara apa itu gitu. Nah, jadi saya yang sekarang ini ya kita cuma menggaji itu macam kami itu hak amil dari zakat itu kami tidak ngambil. Yang diambil itu hanya 8% kalau nggak salah itulah untuk gaji mereka itu. Jadi kecil gajinya. Jadi kalau dia dapat pekerjaan yang lain di luar, tinggalkan ke Basnas itu, megap lagi, kabur lagi, gitu. Pulang jadi, lagi. Ya. Iya, jadi harapan saya kepada Pak Wali itu. Makasih. Baik Pak, mudah-mudahan harapan-harapan dari semua komisioner ini, baik kepada komisioner yang akan datang, baik kepada pemerintah, mudah-mudahan didengar dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah lah, kiranya. Yang apa diharapkan ini dapat ditunjukkan, digerakkan hati kepada pemerintah kota dan orang-orang nanti yang menjalankan komisioner Basnas ini ke depan. Tadi ada beberapa kata yang menurut saya sangat penting dari Pak Ketua sampaikan tadi, bahwa zakat ini merupakan rukun, ya Pak. Ya, berarti ya, kewajiban. Bahkan di dalam Al-Quran itu setara sering digandengkan dengan kata-kata sholat, ya. Wakil sholat. Artinya ini betul-betul harus disadari. Dibutuhkan amanah, dibutuhkan orang-orang yang memang peduli terhadap kemaslahatan umat ini. Baik, terima kasih Pak Ketua, seluruh komisioner yang hadir, pada seluruh pendengar kita telah lakukan diskusi, dialog tentunya, insya Allah apa yang menjadi diskusi dan dialog kita hari ini bermanfaat untuk umat, dan harapan-harapan Basnas yang periode yang 2017-2022 ini akan dapat terus yang baik dipertahankan dan bahkan dikembangkan, apa yang kurang dapat dibenahi tentunya, dan juga ada catatan dibutuhkan juga orang-orang lama di sana Pak untuk menjadi apa namanya menjadi basis data lah kira-kira untuk program-program yang akan datang. Demikian, terima kasih, mohon maaf kami atas segala kekurangan. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.